Ini yang Kadra lihat dari sini apa? Hitungannya. Hitungan apa? Subscribers ya. Kadra jagoin yang mana? Jagoin yang mana? Yang maksudnya yang Kadra tungguin yang mana? Ini sebenarnya hal itu nyupport si Trim ini. Jadi dulu itu dia populer banget. Mm-hmm. Dia sempat masuk ke 50 mau subscribe YouTuber, tapi ke kick lagi karena dia sekarang lose 100k dan tambah 100k setiap kali dia mau 32 million selalu lose 100k. Coba ulang lagi tadi ngomongnya, tadi ada gimana ya? Harus gimana ya harusnya? Jadi karena itu nyupport si Dream. Mm-mm. Karena dulu itu dia populer. Mm-mm. Karena dia populer, jadi Kadra subscribe dia. Oke. Okay. Videonya tentang Manhunt Minecraft. Oke. Okay. Sekarang karena dia gak ngupload lagi, jadinya subscribersnya berkurang 100k dan bertambah 100k setiap kali dia mau 32 juta. Mm-hmm. Dia selalu kurang 100k. Oke, berarti itu yang Kadra tungguin tadi ya? Iya, tapi dia gak pernah, belum sampai 32. Oke. Jadi, sampai dia nomor 1 nanti masih Kadra tungguin gak sih kira-kira? Nah, tapi karena Dream itu terlalu lama, jadi sekarang ada, sebenarnya ada masih nonton Dream, tapi sekarang udah jarang. Karena apa? Tapi ada, walaupun ada udah lama nonton Dream itu, ada tetap rasa ingin tahu Dream ini udah berapa subscribersnya, soalnya udah lama banget Kadra subscribe-nya sebelum dia nge-stalk loh. Oh gitu, jadi Kadra tetap mau nge-stalking dia untuk ngeliatin dia sampai tinggi banget gitu? Enggak, sampai 32, soalnya sampai 32 aja bikin Kadra seneng, soalnya okay. Dia itu setiap kali mau 32 itu dia failed. Fail? Kenapa? Karena lose 100k. Oke. Berarti kalau ngomongnya tadi gimana? Kalau ngejelasin ke mommy supaya mommy paham? Gak pakai Terus? Pelan. Oke, next.